Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan karena hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenankan kami mewakili Komisi 1 DPR RI melaporkan hasil pembahasan Komisi 1 DPR RI tentang pemberian persetujuan pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI kepada rapat paripurna hari ini. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan, Komisi 1 DPR RI telah mendapatkan penugasan dari rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tertanggal 1 Desember 2022 untuk membahas pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI sebagaimana surat Presiden RI yang telah disampaikan kepada DPR RI yaitu surat nomor R/60/11/2022 tertanggal 23 November 2022 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi 1 melalui rapat intern Komisi 1 tertanggal 1 Desember 2022 telah memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada tanggal 2 Desember 2022. Kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi 1 pada tanggal 2 Desember 2022 telah melaksanakan rapat untuk mendengarkan visi dan misi calon Panglima TNI dan melakukan pendalaman dari pemaparan visi dan misi calon Panglima TNI tersebut. Untuk akhirnya, setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan dari fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 306 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.